nih teman-teman, pedetan sambal Bali. Induknya saya bawa angon, tapi dia belum mau. Tuh lihat, dia masih bersembunyi di belakang kandang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam sukses selalu. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu beserta kita semua, dimudahkan segala urusannya serta diberikan hajat lahir maupun hajat batinnya. Amin. Oke teman-teman, sahabat tenang semua, di kesempatan pagi hari ini saya ingin memperlihatkan dua karakter pedet. Yang ini anak sapi limosin. Dan ini sapi Bali. Kedua sapi tersebut lahirnya cuma beda 1 minggu duluan yang sapi Bali ini. Tapi anak yang sapi Bali umur 0 sampai 14 hari dia selalu menyembunyikan diri, mendelilah istilahnya. Sedangkan untuk sapi limosin atau sapi yang lainnya, anaknya selalu mengikuti induknya. Khusus untuk sapi Bali memang karakternya begitu teman-teman ya. Selama kurang lebih setengah bulan, anaknya pasti bersembunyi. Itu anaknya bersembunyi di pohon itu, di semak belukar itu, di dekat bambu itu ya, di daerah situ. Nanti kita lihat ke sana. Sudah setengah bulan dia membuat goa. Dan nanti kalau itu haus, dia baru mendekati induknya, ataupun induknya kalau susunya sudah besar, istilahnya ngerangkai ya, dia pasti memanggil anaknya. Oke teman-teman, kita lihat persembunyiannya di mana untuk sapi pedet Bali. Kita langsung menuju TKP. Ini ada jalan setapaknya menuju gua. Nah, ini teman-teman. Duh, mau hujan. Nah, ini anaknya. Dia sudah mendapatkan tempat yang nyaman kayaknya di sini. Anaknya. Jadi buat teman-teman kalau peternak sapi Bali ya, apabila anaknya itu hilang, itu sebenarnya tidak hilang, hanya menyembunyikan diri. Ini nanti ya sekitar setengah bulan lebih atau 2 bulan lah, baru dia tidak menyembunyikan lagi. Ya biasanya kan dia bersembunyi di sekitar yang induknya lebih kencang. Itu kalau sapi di rumah, tapi kalau sapi lain pun ya sangat jauh dengan induknya. Karena induknya mencari makan, anaknya bersembunyi. Ya, apa teman-teman, demikianlah informasi yang singkat. Semoga ini menambah ilmu buat teman-teman semua tentang dua karakter terpedet yang beda. Tapi yang khusus untuk sapi Bali memang karakternya kayak gini. Dia selalu menyembunyikan diri.
sedangkan untuk sapi yang lainnya itu tidak. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.